Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Ini saya kedatangan mesin cuci mati total ya, coba dicek. Nah, ini timer udah nyala semua ya. Nah, sama sekali nggak nyala ya. Coba kita cek permasalahannya ada apa nih. Ini timer udah nyala, tapi ya ini kelihatan. Ini kayaknya bekas gigitan tikus ya. Ada gigitan tikus, mudah-mudahan ini penyakitnya. Nah, ini sepertinya ada gigitan tikus. Coba kita tarik ya, coba disambung. Nah, ini kabel ini yang nyambung ke switch ya, buat ke pengering. Coba kita tes dulu. Ini yang merah ini jalur dari sentral ya, dari colokan langsung dia naik ke pembagian timer atas. Jadi kabel setrum yang dari bawah masuk ke masing-masing timer, yaitu timer pengering sama timer pencuci ya. Timer pengering sama timer pencuci. Nah, masuknya ke sini nih. Ini sama. Ini jalur yang sama nih yang merah, bebas. Nah, ini masuk ke pengering ya. Pengering juga. Nah, ini nih masuknya ke coba kita cek lagi ke atas ini ya, karena ini sementara kita sambungkan di sini ya. Sementara coba kita colokin strumnya ya, ternyata muter. Jadi ini penyebabnya yaitu ada kabel yang digigit tikus ya. Ini sudah muter, ternyata ya penyakitnya kabel pada digigit tikus ya. Jadi kalau sewaktu-waktu ada mesin cuci mati total, nggak mau nyala, itu biasanya ada salah satu kabel ya, diantaranya ya, kabel yang putus ya. Nah, ini udah nyala ya. Udah nyala. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.